عدم العمل بما علم الناس من الدين الحق والسنة. Di mana manusia tidak mengamalkan dari apa yang mereka ketahui dari ilmu dan sunnah. وهذا من الأضرار العظيمة. Dan ini termasuk di antara perkara yang memudaratkan dengan kemudaratan yang besar. قال الله تعالى. Allah Azza wa Jalla berfirman. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? وقال تعالى موبخا لبني إسرائيل من قبلنا. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman ketika menjelaskan dan mencela Bani Israel, yaitu mereka kaum yang sebelum kita. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan, lalu kemudian kalian lupa terhadap diri-diri kalian dalam keadaan kalian membaca Alkitab dan kalian berfikir dan berakal?